Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi mumpung masih di kampung, harus dibanyak-banyakin bikin video sama Ayang. Ayang. Ini dia. Aish. Gimana malam pertamanya, guys? Tak boleh diceritakan, itu privasi katanya, guys. Jadi sekarang rencanamu kemana? Jalan-jalan sore? Ke kafe? Ngadon ya? Nongkrong. Ke kafe Bianon? Ngadon nganyuk? Nganyuk ya. Jadi sekarang rencananya mau ke kafe katanya, guys. Soalnya kan besok mau berangkat lagi. Sebenarnya sebentar doang sih di Jakarta, cuman sebulan lagi. Habis itu kan balik lagi, terus resepsi ntar di sini ya, di rumah ini. Mau resepsi gitu. Jadi Aina bade naros. Kenapa enggak langsung resepsi? Jawab tuh. Pat ngantosan si mama hela ui. Bahasa Indo tuh. Alim ah. Sokat bahasa Sunda. Ini mah ada orang Sunda. Anjay. Jadi. Jadinya Sunda. Nah, sih aku mau jawab mana? Ngantosan si mama ui. Jadi meh ayah ngurus-ngurus di. Aina berarti tos nikah. Tos? Atos nikah. Jadi intinya kianya, guys. Kumabi? Lamun resepsi langsung pas kemarin gak ada yang ngurus. Maksudnya ngurus itu kan ini itu harus beli, ini itu masak siapa. Jadi intinya gak ada yang ngatur. Nah, jadi inisiatif si bapaknya itu udah dapet lah, udah dapet pacarnya kemarin tuh, udah jadian katanya. Kamarina sama mencani kamarinan pacaran heula online. Nah, ntar tuh kalau udah balik, sebenarnya baliknya tuh berdempetan, hampir deket ya guys ya, nggak jauh berbulan-bulan. Dari pihak cewek pengennya, sebenarnya pengennya itu abis lebaran haji ya. Abis lebaran haji, cuman dari pihak mama Ampi pengennya langsung, soalnya sekalian kan ya, sekalian selamatan rumah, selamatan dia balik gitu ya. Jadilah antara dua keluarga itu saling mengalah, antara akad dulu langsung resepsinya ntar gitu. Bukannya ada gimana-gimana ya, orang baliknya juga jarang, kita mah selalu jaga jarak aman. Jadi gitu guys. Dan ini tuh di rumahnya si teteh ya guys. Itu foto-foto kakaknya di belakang tuh. Berarti mungkin kan si bapak itu nikah deui. Terus bade di dieu atuh kumaha? Si bapak. Heeh. Pulang anting cenah. Pulang anting. Pulang anting. Dari tu gengs bogaan bumi. Iya. Yang berlamun misalkan si mamah nama ketika Saudi mandi dieu deui bae si bapak. Tapi kan bogaan budak, Lin. Tu dan urang kali nang eta saragan. Tos saragan. Sa rumah tangga. Nang kudu diurus. Tos narika. Terus ari anu ayeuna nu rek dinikahkeun? Eta teh nikah kadua kalina. Oh. Eta teh. Atuh capek meureun nya calon si mamahna. Lain calon di meureun da geus jadi meureun nya. Si mamahna gitu. Capek naon? Encan meureun hajat di manehna kitu teh. Encan di dieu kitu. Di ditu mah kana tanggal 3-an cenah. Heula di mana berarti? Ya heula di ditu atuh tanggal 3 Julian di ditu. Berarti 2 minggu selang teh.
kemari kemari gitu. Si papa teh ke unit teh nyerus antara tanggal 24 atau tanggal 30-an. Unit teh da orea mari akhir bulan pisan mah. Sabener namanya di kieu-kieu teh disebutkeun teu rame. Emang teu pasti mau rame, soalnya kan ngadua kalian intina. Ari kamari masih da salametan di Pasir Mangga Hungkul. Oh, cuman kan teu langsung resepsi kan jadi asa kumang. Ngadog kan teu buguh itu. Gak salah jadi itu sebuah problem di antara dua keluarga berarti nya. Antara yang satu di sini pengennya habis lebaran haji, mamahnya Ampi pengennya langsung gitu, pengen langsung gak usah dilama-lama lagi gitu guys. Berarti hubungan orang teh merenanya sanggeus ti tunangan teh 2 tahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun. Pasti zaman sekolah 2 tahun. 2 tahun. Berarti kita itu udah 3 tahun. Setengah. 3 tahun. Berarti bulan 8 ayeuna pas orang resepsi meren 4 tahun. Heeh. Nya. Terus besok ditinggalkan kan bayinya. Bakal balik ke dia atau ke ditu ke Pasir Mangga? Pasir Mangga. Kade ke nyangsang. Nyangsang gimana? Tapi orang teh geus kenal teh berarti aya 7 tahunan merenanya. Lebih. Naon 7 tahun? Seberapa tuh? lamun dihitungkeun ejeng baheula gitu, urang wau teh geus. Geus lila lah gitu nya. Mantan. Jadi pertama itu kita guys pernah pacaran cuman maklum. Belum gimana ya, maklum lah masih anak-anak. Kemarin ke kelas 1 SMA menya. Itulah masih SMP ini guys. Menya SMP. Eduka kita gila. Piano ge meureun geus SMK kelas 1 ting kelas 2. Kalau inti nama dihitung dan nama di jadian wayena we tuh. Tos 3 tahun lebih ya. Pas engke resepsi bulan 8 tanggal 28 berarti 4 tahun. Bulan 7-nya. Resepsi mah tuh. Pokoknya nama bulan 8 tanggal 28 pas nate 4 tahun. Genap. Hah? Genap. Genap naon? Genap 4 tahun. Heeh. 4 tahun. Perjuangan ti pertama kumasi wah loba picaritakeun pokona namanya namun dicaritakeun kesan lucunya naon no. Bahala pecetan kayu nih kade keur jaman-jaman adek ngajemput cenah cek si cek almarhum si mamahna nanti dek naon cenah bisa di dia ngurus budak nyer ingat asli he ngene teh punung teh dinya teh jamau ka semua. Kerjaman di warungnya di ditu. Di warung lebah. Rek naon cina ulin? Ya urus eta non budak. Tungguan warung. Heeh, tungguan warung duh, sedih. Boro-boro baheula mah boro-boro wani nya eulang wani sih nya pian mah. Nah. Soalna langsung ka bumi gitu. Heeh, neang. Ente di tengah jalan, yuk ketemuan ke dia, ente gitu kan. Etake pernah, cuman lolobana sok nyamperkin langsung gitu ke bumina. Jadi ya ulah dikat kurang langsung post. Tuh datang si bapak. Oke guys, jadi lanjut aja ntar di kafe kalau jadi ya guys ya. Mantul lah cerita-ceritanya. Masih banyak diceritain. Ah. Lihat guys, pesawahan.
Jadi rumahnya itu ngelewatin persawahan, guys. Ayo, guys. Guys, jadi kita udah di mana? Karangpotong. Kape berarti. Di kape. Kita lagi Mustika Karangpotong. Abis makan-makan sama minum-minum. Masa bawa cewek enggak jajan. Udah banget. Udah banget. Jadi ginilah suasana malam ya, guys ya. Ya, guys ya. Berarti orang teh malam keduanya. Paduan naon eta? Oh, langsung di posnya. Suasananya, guys. Muncik cara bahasa Sunda mah disampakeun laut itu tuh. Nah, di situ tuh laut. Laut. Nah, kalau yang di sana yang raang itu ocean. Kalau di sini kolam renang. Udah termasuk ada kafe, penginapan di sini, guys. Langsung nginep mal di dia. Ametiris. Mal, kalau mending di caket. Tinggal di situ manis gitu, napa nganten anjir. Gaya pisannya. Tuh yang di sebelah sana kolam, guys. Jadi besok lah insyaallah mau renang. Jadi aku mau kelanjutan bercerita. Tadi bercerita teh pan soal naon? Soal urang. Naon make perjuangan urang naon sababna euy nepi ka ayeuna nikah gitu. Jadi lain ku karena aya naon-naon meureunnya. Kurang geus waktu nae gitu. Jadi intinya, guys, ini sebuah quotes ya buat kalian yang belum pada nikah. Jangan terlalu berlarut dalam dosa. Gitu aja. Kalau udah ada pasangan, kalau udah pas, gaskeun ke pelaminan. Karena itu sebuah naon ya? Pokoknya itulah hal positifnya. Jangan berlarut dalam dosa. Kita sih mikir matang-matang lagi. Jadi kita itu harus berpikir ke depannya. Intinya jangan menunda-nunda waktu. Kalau udah pas, udah tepat, kalau udah ada jodohnya, langsung aja, guys. Gitu ya sarannya. Oke, jadi gitu aja ya, guys. Cerita kita dari tadi. Makasih udah ngikutin. Pamitan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye ibu-ibu. Ibu-ibu. Ayah anak mudaan kan deh. Bye bye guys. Nah gitu.